Halo, selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya punya sesuatu yang baru, yaitu manik-manik dengan yang aroma. Dan saya sangat penasaran aromanya apa. Mungkin dia beraroma kalau kita sudah menyetrikannya. Dan ini cocok untuk anak mulai 6 tahun. Dan dikeluarkan oleh Sage Creative. Dan ada cetakannya, ada kupu-kupu, dan juga di belakang saya ada lihat ada kucing. Dan saya akan bukanya dan kita akan melihatnya bersama-sama. Ya, ini manik-maniknya ada warna putih, biru muda, biru tua, rosa, pink, ungu. Ya, ini warna pastel. Dan saya akan bukanya dan melihatnya apakah dia sudah beraroma. Oh, kebanyakan. Dan iya, aromanya seperti body lotion atau baby powder. Dan ya, sangat enak aromanya. Dan juga mungkin dia beraromanya agak lebih keras kalau dia sudah disetrika. Dan ya, kita akan mengetahuinya kalau kita sudah mencobanya. Dan kita akan melihatnya apalagi yang ada di dalamnya. Ah, ini kertas sehingga manik-maniknya tidak melekat di setrika. Dan juga form dari kupu-kupu dan sangat besar. Oh, ini besar atau lebih lebar dari tangan saya. Dan dengan ini kita akan buat kupu-kupu yang keren. Hanya satu cetakannya. Saya pikir tadi kucing juga ada di dalam ini. Tapi mungkin dia di set yang lain. Tapi kita akan buat smetterling yang bagus di sini. Dan saya lagi mencari motif yang mana yang harus saya buat. Kalian mungkin akan bisa menulis di kolom komentar apakah kalian suka yang warna biru dengan ada kupu-kupu rosa di tengahnya, atau di tengahnya ini seperti kamuflase dan juga ada bunga di dalam kupu-kupu. Ya, saya rasa semuanya sangat bagus, tapi kalian bisa menulis di bawah kalau ada favoritnya dan kita akan buatnya di video selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, silakan di like. Jika ada kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Masih banyak lagi video dari kami, silakan berlangganan atau mengunjungi website kami. Sampai jumpa.